Unit wangunan anu kapasing kana 8 kamar kontrakan di Kampung Baru Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung beak kaduruk poe Salasa pasasore 26 Juli 2022 asal seuneu dierong tina pituna tabung gas di salah sahiji kamar kontrakan anu ngalelentap ka bagian wangunan sejenna. Salapan kamar kontrakan dinasa unit wangunan anu pernahna di Kampung Baru Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung beak kaduruk poe Salasa pasasore 26 Juli 2022. Asal seuneu dierong tina tabung gas anu bitu di salah sahiji kamar kontrakan lantaran samemehna warga di sabudeureunana kungsi ngadangu sora tarik anu disusul ku ngepul nahaseup kandel di salah sahiji wangunan. Antukna anu caricing di eta kontrakan paburiak lalumpatan kaluar ti kamar keur nyalamatkeun diri. Ada kebakaran ya saya, kemungkinan ada di pos, saya langsung saya ke sini yang ngebantuin banjir air ya. Bapak juga sempat nge-evakuasi ibu? Iya, si ibunya, anaknya pengen ngambil HP itu, nggak tahu HP, nggak tahu apa, masuk. Saya diambil anaknya, ya, dia nangis, nangis ya daripada cilaka ya udah aja diambil sama saya. Di Namprona, kermaruan seuneu anu ngabebela, pihak damkar ngeprikeun tilu unit mobil pemadam kebakaran turta saunit mobil rescue. Seseutna cai sarta heureutna akses muruk ka lokasi kajadian kungsi ngagejed petugas lebah maruman seuneu. Katapang ini untuk sementara kita bisa atasi dengan kondisi air juga agak lumayan kekeringan. Kita untuk satu unit kita balik mako untuk pengambilan air dari mako Soreang. Kita menerjukan untuk yang di TKP dari dua unit dari Mako Soreang, satu unit rescue dan satu unit dari pos TKI yang bisa baru saya sampaikan demikian. Untuk akses sendiri ke lokasi seperti apa? Untuk akses sendiri ke lapangan lumayan jalan cukup kecil juga. Arahan kita pakai mobil karba yang isinya 5.000 liter. Untuk yang di TKP ya lumayan juga agak berda untuk berembetan rumah penduduknya demikian. Tapi taya korban jiwa dina eta kajadian, warga dierong nandangan rugi material tepi ka mangpuluh-puluh juta. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.